ini penasaran ya mas ini. Ini oh, ciri khas karesanya tuh kepala tuh pakai ujung tumis semua. Ini oh, oh, ini jo. Dari mulut itu, kumisnya itu taling. Ini me. You wanna cross the river, but there's no water. But don't fill it with your tears. 'Cause if you shed one more of those things, I can't stop drinking your fears. If you expect to go back to the times when you don't have to care about anything, maybe it's best to hide in your present disgrace and hope to wake up in the place of your dreams. Ini kan tradisi lampu, terus sudah beberapa lama terputus dan terkubur karena tradisi udah mandek ya, mungkin karena apa sekarang apa zaman udah pengen yang instan serba cepat itu. Ada kandungan ilmu-ilmu luhur mas kata sana itu yang kadang nggak dimengerti generasi sekarang. Nah itu padahal kalau kita mau menggali walaupun itu karya masa lampau itu bisa diterapkan dimensi sekarang sampai ke depannya. Karena saya yakin para pelopor ilmu-ilmu dahulu tuh ini nggak sembarangan dengan tirakat tuh. Makanya tidak heran sekarang Malaysia semangat untuk berpunasa naskah kuno Indonesia. Nah sekarang Malaysia udah apa? Setelahnya terkenal maju herbalnya ya, pengobatan herbal. Itu bisa jadi dari naskah-naskah kita sebetulnya. Karena saya lihat tiap daerah di Indonesia itu punya ini kok kayak tradisi pengobatan tradisional masing-masing. Reflection of himself. I bet you're still thinking that you're nobody. I hope you stop judging yourself like that. Everyone will think it's hard to be your friend when you could always be the best that they had. Do you think it's beautiful to feel you've got everything you need? 'Cause deep down I know you're sick of consuming everything. And do you think it's beautiful? Absolutely know where you're going. 'Cause in your heart I know you hate to get lost. Nah sekarang saya sudah merintis juga apa di Salatiga dengan Pak Wakil Wali Kota. Saya juga Pak kan kemarin dari sana tuh. Ini ada ini Bapak, saya mau mengenalkan seni masa lampau Pak. Medianya ada luang masa lampau juga. Dan ini kaligrafi asara-asara kuno Jawa apa lah. Ini ditawari untuk menanam setengah hektar di Tengaran tanaman ini. Terus nanti ngelatih workshopnya ke pesantren, beliau punya pesantren itu. Karena ini sebetulnya memang dulunya tradisi pesantren itu loh mas. Setiap saya pameran, karena apa istilahnya nggak kenal nggak sayang. Makanya saya selalu ini pakai workshop mas. Workshop ya gitu praktek langsung. Saya undang langsung praktek. Nah di situ dia nanti ini apa istilahnya jadi akrab kan. Namanya di Bandung ya, di Garut itu, di Bandung. Ya mau nggak mau kita pakai istilah yang ada di sana. Kalau nama lokalnya kan saeh, S-A-E-H, pohon saeh. Kalau nama Latinnya kan paper mulberry. Kita berusaha melacak seperti apa tradisi masa lampau. Jadi apa tradisional mas, tradisional. Tapi memang satu sisi ada apa ya, ada karena kayak apa kalau dulu dari batu kan pemukul dari batu dulu tuh. Kalau sekarang kita nyiptain dari logam. Kalau ciri khas saya kan ini mas apa, kita bikin secara formal, tulisan formal. Ya apa yang normal ya gitu lah, kayak naskah biasa gitu. Nah terus saya sambungkan dengan nih kayak raja itu untuk membangun mistis. Jadi kesan apa masa lampau atau apa ya suasana mistis ya, religius juga kan gitu dengan bentuk-bentuk itu apa raja. Terus juga ada khas apa ya di dalam naskah itu ada ragam biasnya yang pinggir itu atau disebut apa iluminasi itu loh mas. Enggak, ini kreasi saya sendiri, kreasi saya sendiri. Justru yang jadi iluminasi itu, iluminasi pinggiran ini rata-rata itu aksara saya sendiri. Saya nyiptain aksara Al-Sidu itu namanya. Jadi aksara itu saya bikin dengan konsep ini. Inisial E saya gabung dengan aksara Latin habis itu saya gabung satuin. Ya.
Kalau nulisnya tebalnya sama, itu nggak kelihatan inisial. Tapi kalau nanti saya tebalin sebelah kiri atau kanan, nanti keluar ininya. E-nya ada, nanti latinnya ada. Itu tergantung penebalannya. Nah itu. Nah itu saya jadikan untuk ini motif-motif ini ragam biasa. Jadi nggak ada yang sama kiranya. Jadi nggak ada sama orang lain karena itu khas saya. Nggak hanya apa karya-karya masa lampau. Nah saya juga nyiptain sendiri. Nah itunya apa tag-nya nyiptain sendiri. Kayak ini ngarang sendiri saya ini tag-nya. Kalau bentuk kaligrafi ya justru memang itu murni karena belum ada panduan karena kaligrafi asal aja belum, kalau Arab ada. Kalau saya kan basicnya memang ini mas, apa kanvas sebetulnya, pelukis surrealis sama patung. Terus ketemu apa daluang yang selama ini kan memang secara formal untuk naskah kan mas. Tapi karena biar kelihatan pematungnya, saya gabung, saya bikin patung, saya cetak. Nah gitu, serta jadi inspirasi teman-teman yang lain. Nah itu, makanya saya tiap pameran apa daluang ini seni rupa sastra. Ada unsur seni rupanya ada, tapi sastranya ada juga. Nah itu, nah ini bikinnya pakai tirakat enggak, gitu. Pakai puasa enggak. Loh, kalau di apa, raja yang itu mungkin begitu. Kalau raja menurut saya kan ini, dari bahasa Arab yang artinya harapan, doa harapan tuh. Kita mengucap itu aja udah apa, berdoa, udah berharap. Gitu. Jadi saya enggak wajib untuk tirakat, enggak wajib. Tapi sekali waktu juga, dalam kondisi itu saya puasa juga, ada kondisi, tapi saya nggak mewajibkan harus begitu gitu. Nggak puasa aja, saya rutin puasa itu, untuk apa, niatnya untuk ini aja, konsentrasi aja memperoleh. Iya, saya itu udah begitu beberapa kali. Kayak tahun 2002 kan saya ini, bikin cover plus 11 lagunya Iwan Fals di Suara Hati. Itu, apa tuh, wawancara sama Iwan Fals itu cuma terbatas berapa hari itu, dari Isa sampai ya, malam juga sebelum subuh gitu. Karena nggak boleh banyak-banyak, takut apa banyak masukan dari Iwan, nanti kan yang saya lukis jadi masukan Iwan. Iwan udah bebasin, udah terserah kamu. Gitu. Nah, dikasih tugas kejar tayang itu, 11 lagu harus jadi apa satu minggu itu waktu itu. Nah, saya udah punya kebiasaan, nah saya puasa deh niatnya untuk apa, fokus konsentrasi, lancar alhamdulillah itu. Tapi apa itu disebut apa ritual atau ya nggak tahu. Cuma gitu aja puasa gitu-gitu. Terus saya juga punya tradisi ini apa? Kadang merutinkan untuk ini mas, menyeket atau nulis di bulan Ramadan gitu. Kayak lah ini kan karya-karya bulan Ramadan gitu mas, apa Asmaragana ini. Jadi lupa tahun berapa itu, sekitar 2011-an lah kayaknya. Saya puasa dan itu karya-karya pertama kali saya menulis bahasa Jawa. Karena sebelumnya belum pernah nulis bahasa Jawa itu. Selama Ramadan dapat sekitar 75 mocopat. Nah itu udah saya periksakan apa? Saya suruh ngoreksi teman di siapa tuh? Kurator Radya Pustaka Mas Adi Deswijaya itu. Kenapa enggak dibukukan ini gitu kan? Saya bukan sastrawan siapa. Saya enggak malu kalau suruh bukukan. Nah kenapa? Ini bagus atau? Ya, jangan dulu deh, saya enggak siap. Nah, di ini Mas apa ya? Di suasana Ramadan atau kondisi puasa itu memang ada energi-energi yang kita nggak kita sadari apa ikut memperlancar apa inspirasi keluar itu kadang. Karena kadang saya juga heran, loh ini dari mana apa karya-karya ini. Nah itu nah apalagi kayak yang kaligrafi bentuk-bentuk wayang itu, bentuk orang itu kadang apa ya aksara itu kayak menempatkan diri sendiri gitu mas. Oh aksara ini di kepala, oh ini di kaki. Nah itu prosesnya gitu, itu secara spontan. Jadi kadang kalau ada orang nanya ini dari mana mas Aminnya, idenya atau preferensinya, ya nggak tahu. Karena itu spontan gitu. Malah kadang ada yang apa istilahnya guyon, jangan-jangan anu mas kerjasama sama jin, gitu. Dapat bisikan, ya gitu ya, nggak tahu.